Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman semua di channel Dani Trigona. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi cara membuat minyak goreng dari buah kelapa. Oke, simak terus videonya teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel Dani Trigona dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ini, like, komen, dan share agar kita sama-sama berbagi ilmu pengetahuan. Oke, lanjut. Baik teman-teman, pertama-tama kita kelupas dulu ya kulit dari buah kelapa ini. Oke, simak terus videonya teman-teman. Oke, baik teman-teman, jadi setelah selesai kita kupas batok kelapanya, kita cuci bersih ya. Nah, jadi ini ya teman-teman, setelah selesai kita cuci, kita parut ya. Oke teman-teman, sekarang tinggal proses pemarutan ya, pemarutan kelapa. Simak terus videonya ya. Oke teman-teman, jadi ini sari tadi kita saring dulu. Oke
Selanjutnya kita tumpahkan air yang sudah mendidih ke air santan yang sudah disaring ya teman-teman. Nah kalau sudah kita tutup ya, diamkan selama satu malam. Besok kita ambil minyaknya ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi setelah kita diamkan selama satu malam, waktunya kita ambil minyaknya ya. Oke, simak terus videonya bagaimana prosesnya teman-teman. Nah, baik teman-teman, setelah kita ambil minyaknya ya, tinggal kita masak. Oke.